Halo dulur-dulurku, dimanapun kalian berada, saya doakan kalian tetap sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya mau memasang keramik lantai kamar mandi ukuran 20 guys, 20 persegi guys, jadi agak kecil. Ini lantai yang sudah saya rendam kemarin pakai sika, dan ini untuk tarikannya saya menggunakan benang dan posisinya di as keramik, nat ketemu nat sama pinggir, sama pinggir ujung sama ujung. Nah, usahakan kalau bikin adukan jangan seperti ini, nanti takutnya apa ya, ucul lupas guys, pelanggaran ini sing aduk ini. Dibikin sedang-sedang saja, nyemek-nyemek gitu loh guys. Bisa kalian lihat pemasangan awal saya mengikuti benang sikuan tadi. Nah, seperti ini. Jadi tidak memerlukan banyak benang, cukup dua saja. Saya tumpuk seperti ini. Jadi saya tumpuk-tumpuk terus, saya tumpuk seperti ini, terus saya pepetkan ke dinding, keramik dinding. Untuk pengukurannya saya tidak terlalu mepet, saya kasih sengkang sekitar 2 milian untuk mengatur nat nanti agar tidak sesek. Sesek guys, mereka sesek mulai. Ini yang kedua, saya tidak menggunakan ajian, saya taburkan semen kering karena adukannya tadi kering, kalau yang ini terlalu encer. Nah, bingung tuh guys, terlalu encer ya, jadinya seperti itu. Kalau saya kasih ajian lagi jadinya pelotrok guys. Saya tabur pakai air semen kering saja. Untuk teman-teman semua, usahakan kita memasang lebih berhati-hati lagi karena pekerjaan keramik ini pekerjaan yang terakhir, jadi jangan ada lagi jaglisan untuk keramiknya. Usahakan serapi mungkin, sebagus mungkin, usahakan natnya bisa ketemu. Ini untuk pemotongannya sama, saya tumpuk sama tumpuk seperti tadi. Jadi ini tinggal saya masang seperti ini, hasilnya pun juga bagus guys, bisa ditiru di rumah buat teman-teman yang pengen masang sendiri. Pemotongan seperti ini
sangat bagus, tidak ada selisihnya untuk not paling ujung, jadi bisa rapat ya sama kambingnya. Nanti hidungnya tangan aduh kutuarku malah matiin. Wih, lampunya disco guys. Wih, marah. Halo guys. Halo guys. Waktu di barang lo guys. Jadi senang mah disco mah. Ya sabul mah disco terus. Ayo. Nyanyi. Oke. Tuh, tahu sih nek. Rame, tahu sih nek. Lihat guys, seperti ini guys. Cara masang keramik lantai kamar mandi begini, bukan begini, kelas kebalik ini kalau begini. Kelas dong. Kalau begini kebalik. Iya, harus begini. Terus masanya juga enggak begini guys. Ini salah yang begini. Ya biasa wae toh, to cuma ngegas toh. Baik, penting beneran toh. Aja ngegas toh. Kita nek iki ngono toh, Git. Aja ngono toh. Lah, tukange beres entek madhep. Ora malah tambah ya. Tambah. Kali ini banjir kok. Monggo. Mampir juga di channel RCS ya guys. Udah, video mas. Udah. Report itu tim saya itu sukses dia udah. Subscribe-nya udah ribuan. Wah ngomong karo kae, karo shop baker deh. Iya kan? Shop dispel ya, baker ya apa? Shop baker. Muntul-muntul dong berarti. Iya. Tipis pol wogi kok. Dulu. Tipis pol wogi. Ngomong dada, kamu yang tulang gua. Wah, beli. Beli ya? Coba lagi coba yang pol deh. Beli. Sorry guys, ada gangguan guys. Mandor banyak di sini. Sobek dulur-dulurku, laut campur pat iki. Ora lembur. Ki ajane cek mbruh ngene bolo-bolo mau dikelompokno rene kabeh. Wis piye meneh tetep yo tak gelar. Wis pokoke semangat. Lanjut sesuk meneh ya, guys. Nanti enggak sayang jeng, guys. Langsung gendus. Biar cepet kering. Kalau dirundung ntar melitri guys. Aku lembur hari. Lembur duit aku. Iya. Lembur tanda timpan nomor baik. Jadi dia patah nih mas Mbak. Jadi dia main nanti LCC yang ini nih. Kapan lo enak ya? Ya, kapan lo enak? Apa lagi? Kalau itu kok enak? Wih, berapa? Ya, cara ini mah bilang-bilang buat dia apa ya? Tuhan, malah ya ket ini mah.
di gua ini kabel di HP ini guys dengar susu wak apa guys sobiri gitu guys susu wak apa guys mau tak zoom bener-bener Maaf guys, videonya nanti sambungannya ada di video selanjutnya. Karena ini waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan, jadi saya mau undur diri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.